Siapa Mariana Ahong, wanita tajir bermobil mewah yang kedapetan menguntil coklat di Alfamart dan dirujak netizen karena paksa pegawai minta maaf usai videonya viral di media sosial. Pada Senin 15 Agustus 2022 dari kolom komentar unggahan akun Instagram Arif Muhammad. Dalam kolom komentar di unggahan Arif Muhammad, diketahui ada seorang pengusaha muda bernama Indra Novriansyah yang membuka Siapa Mariana Ahong penguntil coklat di Alfamart. Dari keterangan yang ditulis Indra Novriansyah itu diketahui kalau Mariana Ahong adalah seorang bos atau pemilik konter HP di wilayah Tangerang Selatan. Konter Mariana menjual beragam produk gadget seperti Apple, dan sebagainya. Saking viralnya kasus ini, pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris, bahkan telah memberikan pernyataan melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official.